Hai semua, balik lagi sama Joans Media. Ranca Upas terletak di Jalan Raya Ciwidey Patenggang KM 11, Alam Endah, Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Lokasinya sekitar 50 km di selatan kota Bandung, dan bisa kamu capai dalam 1,5 hingga 2 jam dengan mobil jika lalu lintas lancar. Cara terbaik pergi ke Ranca Upas dari kota Bandung adalah menggunakan mobil tentunya, karena jaraknya yang memang cukup jauh dari kota. Harga tiket masuk Ranca Upas Bandung sendiri sebenarnya cukup murah, hanya Rp20.000 per orang untuk wisatawan domestik. Namun jika ingin melakukan berbagai kegiatan di dalam, kamu harus membeli tiket lagi dengan harga bervariasi. Apa saja yang bisa dilakukan di Ranca Upas? Banyak, dari bermain rusa sampai camping, kamu bisa menikmati alam semaksimal mungkin di salah satu tempat terpopuler di Ciwidey ini. Berikut beberapa di antaranya. Bermain dengan rusa di penangkaran rusa Ranca Upas. Ini adalah aktivitas paling populer di Kampung Cai Ranca Upas Bandung, di mana kamu bisa bermain dengan rusa dari dekat dan bahkan berfoto dengan mereka. Serunya di penangkaran rusa di Ranca Upas ini, kamu tidak dihalangi pagar, tapi langsung berdekatan dengan rusa ditemani pawangnya. Kamu juga bisa memberi makan langsung rusa-rusa di sini. Tentu saja makanan yang diberikan enggak bisa sembarangan ya, kamu perlu membeli makanan rusa yang dijual di area penangkaran. Berkemah di Ranca Upas. Ranca Upas yang terletak di Ciwidey ini adalah salah satu tempat berkemah paling populer di sekitar Bandung, jadi enggak heran kalau ini adalah salah satu aktivitas yang wajib dicoba di Ranca Upas juga.